PT Pertamina Patraniaga itu dia sebenarnya kan dia tidak sendirian. Pada saat dia bekerja, kita harus melihat bahwa di belakangnya itu ada istri, ada anak, ada keluarga di rumah. Nah, dalam situasi sekarang perusahaan ingin mem-PHK semena-mena, bahkan sombong dan songong menurut saya memakai SMS itu satu hal yang harus dilawan. Hitunglah berapa orang yang ada di belakang guru-guru yang sekarang ini terancam PHK. Kami dari Federasi Buruh Lintas Pabrik yang juga anggota dari Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia menyatakan dukungan sepenuh-penuhnya terhadap upaya pemogokan yang akan dilakukan oleh teman-teman Buruh FPTPI tepatnya tanggal 19 Juni 2017. Himbauan kami kepada masyarakat Indonesia secara luas untuk mendukung, karena pada prinsipnya pada saat kita sebagai manusia diperlakukan tidak manusiawi, maka nalar kita pasti melawan, nalar kita pasti menolak.